Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tinggal menyisakan 1 bulan lagi menuju hari H pencoblosan. Masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati terus bergerak ke simpul-simpul suara, mendatangi warga hingga menghadiri pengajian. Alat-alat peraga kampanye turut meramaikan hajat politik 5 tahunan ini. Bukan hanya bergerak di darat, di dunia maya pun tak kalah aktif. Malah, pergerakan-pergerakan di media sosial terlihat lebih dinamis. Para kandidat dibantu tim sukses dan relawan intens mendagangkan diri di media sosial. Namun, dari 8 orang peserta pilkada, sang petahana jarang terlihat muncul, baik di darat ataupun di dunia maya. Di saat calon-calon lain nyaris setiap hari terlihat bergerak ke banyak tempat, sang petahana tidak demikian. Kemana Ade Sugianto selama ini? Apakah calon bupati dengan nomor urut 2 ini tidak bergerak untuk memenangi pilkada? Sekretaris tim kampanye Ade Cecep, Demi Hamzah Rahadian, menepis anggapan kalau Ade Sugianto tidak bergerak selama masa kampanye ini. Ia menegaskan, berkampanye tidak harus selalu diumbar ke media massa atau media sosial, karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan itu. Kita tetap bergerak, mesin partai bergerak, relawan bergerak, tim bergerak, petahana juga bergerak, tapi kalau dibilang ya kita tidak merasa ambisi gitu dan tidak, kenapa sih harus kelihatan gitu, kan tidak ada keharusan juga dong kelihatan, itu kan tergantung sudut pandang ya. Jadi dibilang nggak kelihatan senyap ya nggak apa-apa, dibilang nggak ada juga nggak apa-apa, yang penting kita berikhtiar gitu. Senyap itu dibanding dengan apa gitu, perbandingannya gimana dengan calon-calon yang kemudian rame mendata masyarakat dan dijanjikan diberi uang atau gimana senyap itu. Ya kalau konteksnya ke sana ya enggak lah, ngapain juga kita rame-ramein gitu loh hal-hal yang begitu. Demi menegaskan, jabatan bupati adalah amanah yang tidak harus didapat dengan menghalalkan segala cara. Ikhtiar penting, namun menjaga langkah-langkah agar seirama dengan aturan-aturan yang ada juga tidak kalah penting. Menang dalam pilkada adalah harapan, tapi kemenangan itu tidak boleh didapat dengan cara-cara yang penuh ambisi sehingga melabrak segala aturan.